namun dengan official Bung Dino Riki kali ini memperlihatkan kecerdasannya, kreativitasnya. Umum 6-4 melakukan serve, diterima pemain dari Banjar, lob lagi, angkat sampai ceper, bisa diambil, lob lagi, ceper, saudara-saudara, luar biasa, AKB Bengkulang, 3-1, ini AKB Bengkulang tentunya dengan disupporteri oleh anak-anak Hirba, himpunan remaja Bengkulang, dan juga yang lain-lainnya kali ini, ancang-ancang, poin panjang, lagi. Sayang sekali satu servis tidak sempurna, gagal servis over. 1-2-3 Banjar melakukan serve, diterima lobung 3 kali ini, lob diberikan pada smash, angkat bisa diambil, umpan lob smash dan bisa diblokir kembali, gagal. Pengambilan bola kurang sempurna dilakukan dari Berkat Jaya. Beji ini lakukan sudah melebar ke belakang, diterima pemain dari AKB, diberikan ke dalam smash, masuk, luar biasa. Smashan dan mendadak sontak kali ini tidak bisa diselamatkan oleh pemain-pemain dari BC Pangandaran. Nomor punggung 10 memimpin, kali ini ada Sofi, antang-antang kali tidak AKB. Sofi lakukan sudah serve ke sebelah kanan yang ditunjuk kali ini, lock lagi, smash lagi, bisa diambil alih, angkat lagi, lock jauh ke belakang, saudara. Ada total dengan umpan cantik, ceper. Oh, ternyata hanya di klik saja. Lapas sudah kembali, angkat ceper. Bisa diterima. Lapas lagi, angkat ceper. Dan kali ini gagal AKB mengembalikan bola, sudah penonton. Dan dengan demikian, pindah poin 12-16 masih memimpin untuk AKB. Kali nomor 9 lakukan serve, ada Lia Liong. Lapas sudah pendek saja. Kembali AKB mengembalikan bola, masih servis panjang, poin panjang untuk nomor 9. Kami lihat di sana ada Lia lakukan serve, diterima sudah pemain-pemain AKB, angkat smash dan bisa diangkat lagi. Apa yang terjadi? Ternyata tadi pasti tangannya menyentuh net, dan dengan demikian poin tentunya angka atau poin untuk AKB. Melakukan serve, kali ini AKB melambung ke belakang, diterima pemain nomor 9. Kami lihat ada Levi di sana, dia masuk, angkat lagi, bisa diambil alih dan bisa diselamatkan, masuk, lob lagi, smash panjang dan ke belakang. Loser punya umpan cantik, sampai sama sebelum dan terjatuh, tidak mampu memberikan bola, saudara-saudara. Tim out. Kembali ke Pangandaran, kita tunggu saja jawabnya tentunya hanya di turnamen volleyball putri di Gor Cup 2019. Masih saudara-saudara, rupa-rupanya Dewi Fortuna masih berpihak kepada Musayyid nomor punggung 1. Asik. Perempuan berambut pirang ini. Yang tadi saya ngobrol dengan dia katanya belum kena pacara, masih sendiri dia ya. Asik. Boleh nanti japri ya. Apa yang terjadi keluar saudara-saudara? Mungkung langkah buntut dari orang Melu ya. Bertambah angka, skor sementara berapa Mas Galang? 2-3-15. Oke. Satu angka lagi. Masih dikuasai rekan-rekan dari AKB, anak kampung Bengkulang. Kalian didominasi pemain-pemain handal dari kota Bandung, kota kembang sana. Angkat lagi kali ini, sontek ke depan kan dari Pangandaran, membangun serangan, masih bisa diantisipasi lagi, umpan pendek lagi di sana, semis, masih bisa diangkat lagi, masih bisa dikembalikan, umpan pendek ke depan kan, maksudnya semis, oh sontek saja, semis lagi, luar biasa kali ini, angkat lagi, sontek pendek, salah pengertian, 1-2-3 rekan pemain dari AKB di sana, bertambah angka kembali kali ini, 16-24. Set lakukan sudah dari Pangandaran, angkat lagi, umpan pendek, smash, masih bisa dikembalikan. Apa yang terjadi? Netting rupa-rupanya. Bertambah angka untuk Pangandaran kali ini, 17-24. Masih kejar-mengejar kali ini, masih kali ini dari Pangandaran, angkat lagi. Set lakukan sudah, diterima dengan baik, masih bisa dikembalikan, angkat lagi pendek, smash, luar biasa kali ini. Anak didik dari DG Firmansyah ternyata tidak bisa membangun serangan yang dilakukan bertubi-tubi.
dari kota turis Pangandaran, saudara-saudara. Baik, saat lakukan sudah, angkat lagi, umpan ke Swiss, masih bisa diambil, layak sekali habislah sudah di set yang pertama kali ini.